sayang, enggak latihan. Taruh tripod. Pinjam sebentar. Enggak. Pelit, pinjam sebentar aja enggak boleh. Itu bodinya asik sekali. Terus? Asik begini nih. Wah. Pakai jaket, Mbak? Iya, Mbak. Wah, mabok lu. Abis. Hah. Lu yang mukulin Udin. Si Udin bakal apaan kalau bukan buat ditonjokin, ha? Hancur lu, mampus lu. Aduh, kencang. Hei, perek. Aduh. Kok mana lu? Aduh. Apa lu bilang? Oh, kalau mau gua. Syukurin lu. Aduh. Jangan nih sampai buta. Temen gua. Beri, terus, Mbak. Aduh. Dengar ya. Udah jangan kasih gue. Kalau lu bilang macam-macam lagi, lu urusan sama gue. Gimana kita gak pusing ya? Pagi-pagi udah pada ngejogrok di warung, mabok. Mari. Eh, siang, Pak. Iya, Pak. Ada yang dalam noh. Lo sih main-main kesana, coba lo gak main-main kesana lo. Gak kena beginian. Turutin aja ya. Tau anak pegajulan begitu. Sebel. Permisi, Bu. Eh, Rin, masuk. Babe lo juga sih orangnya gak percayaan. Udah dibilangin gak usah pergi, pergi juga. Mending kalau pulangnya dia bawa duit. Payah. Iya gak, Rin? Nih, makan sendiri. Emang enak kan kok jadi orang kaya. Perlu dibawa ke dokter, Din. Udah gak begitu sakit kok, Mbak. Yaudah ya. Cepet sembuh, Din. Berangkat gak ya, Mah? Kemana? Tandingan softball. Gak usah lah. Sekolah kamu lawan SMA 2001. Ketemu-ketemu paling cuma berantem. Dua sekolah bertangga kok bisa-bisanya musuhan terus. Lagi mode kali, Mah. Aduh. Mama ambil obat gosok dulu ya. Fer, obat gosoknya mana? Feri? Fer? Dipanggil Mama, Fer. Di balik botol obat. Ya, mati. Ya, Mama. Jadi mati deh tuh. Pergi aja, Ma ya. Masa udah latihan telat bolos, terus pertandingan softball gak datang juga?
kalau memang badan kamu sakit-sakit juga, gak usah ikut dulu kan juga gak apa-apa. Ikut bertanding sih enggak, Ma. Cuma masalahnya ntar, Susan, Dodi sama Jimmy pada nungguin Rini. Aduh, sakit. Mama pakai nanya lagi kalau sakit. Sakit tuh keenakan. Ini Mama, emang ada orang teriak-teriak karena keenakan? Ada aja. Kalau lagi ngapain tuh, Ma? Hus, kamu ini. Aduh, sakit dong, Ma. Pakai bilang lagi. Barangkali Mama ngira saya keenakan ya. Gimana sih, Ma, teriakannya orang keenakan? Ih, ngeres, ih. Ini emang kenapa? Kamu suka nonton film begituan ya? Film Unyil. Pernah gak? Pernah sekali di rumah temen. Ih, serem. Gila. Aneh banget lakuan orang. Masa ada yang... Gak usah dua kali. Eh, Ma, masa gitu sampai teriak-teriak? Ayo, rumpi apa itu? Loh, kok pada diem? Eh, Babe, pinjam teleponnya ya, Be. Tapi jangan dimainin ya. Mobil mana, Pak? Ya di garasi dong, masa dibawa masuk? Enggak, masuk aja. Rini kok suaranya gak kedengeran. Habis kalian asik sih. Ngobrol aja pakai bisik-bisik. Eh, apa tadi yang teriak-teriak? Eh, Papa mau tuh aja sih urusan cewek. Rini, Pak, minta dipijit. Katanya siang tadi berantem sama Nana Teler gara-gara si Udin dihajar. Berantem-berantem aja. Gak usah pakai alasan macem-macem. Eh, benar, Pak. Kamu. Babe satu ini gak percayaan amat sih. Pak, tumben pulang sorean. Nanti malam kan ada resepsi perkawinan. Alah, malas-malas aja ke kantor. Gak usah pakai alasan segala. Tuh, benar kan, Pak? Makanya mesti hati-hati sama anak sekarang. Pak, Gatot Kaca itu siapa sih? Gatot Kaca? Yah, belum habis nih pertandingannya. Lo lihat nggak cowok lihat kesini? Yang mana sih itu lo di pojok? Lo lihat nggak? Sebentar. Keren amat. Oke. Okay. Si Rini kemana sih? Ball one, play. Safe. Susan, gak bisa liat orang senang. Awas lo ya, udah ada kakak bicara nama sekolah musuh. Sambil kelakuan. Mungkin cari kamu, Nip. Cari tuh anak yang ganggu Nita, oke? Oke. Erin, nanti malam lo siaran apa enggak sih? Gini nih, kita pada mau ngomongin masalah liburan ke atas. Jadi apa enggak sih? Berkemah di hutan. Aduh, jangan deh. Kenapa? Ntar mimpi gue kejadian lagi. Mimpi apaan? Enggak sih, tapi yang jelas gue tuh lagi ditugasin sama bos gue untuk liput acara weekend bersama Titik DJ di Jogja. Yang ngadain kan di MC sama radio sana. Kalau gitu, kita sekalian aja ke sana. Mau gak kira-kira? Gue sih oke aja. Rininya gimana? Ya gak? Oke aja sih. Jim, cewek lo anak 2001, saya diajak apa enggak? Waduh, sulit punya tuh. Siapa? Nita maksud lo? Gampang.
biar gue ngomong sama nyokapnya. Mita kan tangan sebelah gue. Soal kecil itu sih. Atur aja. Dan gitu dong. Nanti kita udah atur-atur, terusnya lo gak mau lagi. Pokoknya sih mau. Tapi gue gak usah ngomong. Lu semua udah pada tahu deh. Gue lihat rumahnya aja udah. Udah apa? Udah besar. Gila. Udah deh, pokoknya oke gak oke. Biar gue ngomong sama nyokap Penita. Tapi kalau Jimmy gak mau, buat Dodi aja deh. Enak aja. Lo kok sewot sih? Emang dari cowok lo? Hari ini sebelah. Ayo dong Rin, tolong bilangin ke nyokap gue. Lo gimana sih mas, mesti gue bilangin? Emang lo gak berani bilang sendiri? Ya tolong kek. Ayo dong. Ya udah deh, udah lah gue bilangin. Brengsek lo Rin. Eh, bunga lagi, terima kasih. Eh mbak, jangan lupa. Biasa, taken. Tapi tanggung jawab lo Rin. Beres tante, masa gak percaya sih sama Rini? Nita gak apa-apa kok. Rini sudah dapat izin dari ibu. Boleh sama mama. Jadi kapan kalian berangkatnya? Hari Minggu tante. Mbak Nita, dari Mas Amil. Perfe, kamu jangan curang dong. Udah taruh kamar kamu aja. Dari siapa Nit? Gak penting kok ma. Biasa, dari orang gila. Halo, hampir kekejar loh. Yaudah tante Rini pulang dulu ya. Makasih lo udah diizinin. Dah. Fer, ya, cabut. Mbak Rini. Ah, seru nih. Tinggi dong, Mbak. Mbak Rini, terbangnya tadi kayak Superman atau Gatot Kaca? Saya lagi bingung nih, Mbak. Kalau dikasih nanti tek dong. Terus kalau gak dikasih, takutnya saya ninggalin. Nah, saya harus gimana dong, Mbak? Lu jangan manggil gue Mbak dong. Kali aja lebih toko dari gue. Emang umur lo berapa sih? 16. Masih tuan gue juga. Is, kayaknya persoalan lo tuh serius banget sih. Kayak orang dunia ketiga aja. Is, konon nih, cowok tuh memberi cinta untuk memperoleh kepuasan seks. Sementara cewek memberi kepuasan seks untuk memperoleh cinta. Tapi sekali lagi konon lo nih. Jadi, kalau lu gak mau gak perlu kita ninggalin desa, lu berarti setuju dong dengan pepatah itu, oke? Waduh, kayaknya telepon berikutnya gak sempet lagi deh. Karena jamnya udah mentok tuh. And Rini dari 1079 FM ucapkan selamat malam. Dan jangan kaget kalau acara ini minggu depan bakal dibawain orang lain. Karena saya mau jalan-jalan dulu ke Jogja, ngegabung sama teman-teman saya dari Rusimo untuk ngadain acara Very Special Guest Star bersama Titi DJ di Kota Lesehan sana. Oke para muda, tuntas sudah jumpa kamu dengan saya malam ini. Dah.
apa ya? Mana mas? Coba deh. Yang ada yang berusaha. Coba ya. Aduh, yang jarang kan emang. Oke kan. Nih lihat nih. Dia yang bayar pak. Susan, Susan. Eh, Nid, sorry. Gak apa-apa kok. Seksi lu pake ini, San. Lu mau gak, Din? Ah, lu masa gue pake gituan. Udah yuk, ntar gue suruh bayar lagi. Dot. Yeay, gue juga punya duit. Halo kaula muda sekalian, saya Linda di sini bersama rekan-rekan dari DMC Jakarta. Halo, Rin. Halo juga, Lin. Yang bareng Herisimo ngadain acara Very Special Guest Star. Bersama siapa, Rin? Titi DJ. Ya. Susan. Jangan begitu dong. Susan. Udah. Eh, San. Mau kemana sih lo? San. Kasihan Susan tuh. Aduh, Rin, gue tuh gak ada apa-apa sama dia. Gak ada apa-apa atau apa? Ya, Rin, gue cuma teman baik aja kok. Gak apa-apa juga gak apa-apa kok. Aduh, Rin, sini deh. Sekarang. Sini, Rin. Apa? Tuh dia, masih kecil. Apa, Jim? Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kau percaya nggak sama takdir yang menyatukan kita di sini? Aduh, Jimmy. Kamu so betul mau ngomong itu aja. Sebenarnya udah lama saya mau menyampaikan hal ini sama kamu. Tapi saya takut. Saya takut kamu marah. Saya takut kamu tolak. Dulu saya pernah coba memberanikan diri untuk nyampain hari ini di telepon. Tapi setelah saya mendengar suara kamu, saya tidak tahu harus bicara apa. Saya diam saja. Lalu kau memaki dan membanting telepon. Saya terpaku lama sekali dalam box telepon itu. Hingga akhirnya ketukan seorang menyadarkan diri saya. Keesokan harinya, saya coba lagi beraniin diri melewati rumah kamu dengan bersepeda. 1, 2, 3 kali saya lewat. Tapi tetap, saya tidak berani menutup pintu. Dasar sial, Nid. Malah saya dikejar anjing herder punya tetangga kamu. Jim, kok kayaknya kita sama-sama takut ya? Akan bayang-bayang kita sendiri. Ingat gak, Jim? Waktu saya lihat kamu di pertandingan motocross yang lalu, saya bangga sekali loh lihat kamu dengan seragam merah putih yang udah kotor kena oli, terus ngetak-ngetik motornya Dodi sampai dia bisa jadi juara. Saat pembagian piala, kamu berdiri sendiri di pojokan sementara semua orang nyalamin Dodi tanpa memperdulikan kamu. Kok kamu bisa sih cuek-cuek aja? Oh ya, kau perhatiin saya waktu itu. Jim, kenapa sih kamu suka sama Nita? Gak tahu tuh, Nit. Kau baik sih orangnya, sedangkan saya. Itu kan takdir. Dodi, Nini, tolong. Kenapa?
Gila, mancing apa lo? Mancing beca. Kali aja nih lanjut dari Jakarta. Belum mandi kali lo ya? Belum mandi. Wah, ada deh. Apa dia? Lu sih, Dot. San, dapat gak ikannya? Ikan, ikan palelo. Makan nih. Jelek lo, tau. Eh, kambing. Mau gak lo pacaran sama gua? Ada-ada aja, Tono. Pesan apa, Mbak? Mau minum apa lo? Biasa deh. Lo Jim? Biasa. Ya udah, Mas pesen air jeruk satu, sarsaparilla satu, orange juice satu. Yeah. Jangan lupa kacang sama bakso. Yeah. Cepet ya. Buset, perut lo bloteng ya? Jangan ngomong lo, biar bloteng, tapi kan tetap langsing. Udah sekakan sama gue. Sorry ya, body sih civic wonder, tapi bensin jatuh saja 7 lo. Enak aja lo. Atas hari gue ke rumah ya. Biasa, punya komputer. Boleh, tapi lu datang jam 7 ya Jim. Soalnya jam 5 gue mesti ngajak komputer nih. Tapi jangan lupa cunda motor gue. Iya, yeah, beres. Kalau gue, boleh datang gak? Datang aja. Gue akan terima lu dengan tangan dan celana gue terbuka. Gue lagi kosong nih. Dasar cowok, kayak kucing aja lu. Sambar sana, sambar sini. Rini tuh urusin. Loh, kok jadi Rini urusannya? Dodi, gua kasih tahu sama lo ya. Kalau lo mau sama gue, bukannya gue nolak, tapi gue lepen sendiri. Sakit hati terus. Emang lu pernah punya cowok? Cowok. Jelek lo. Oke, Dodi jelek. Dulu ya. Silakan Mbak. Makasih ya. Pesan es campur bakso. Buat teman-teman gue minta TKW, XO, TKO, Brandy, cepat. Lama-lama. Dah. Ini Mas pesanannya. Kenapa cuma satu? Loh, tadi katanya. Tadi. Gue belum kelar ngomong. Buat yang lain mana? Lu kira gue gak mampu bayar? Jangankan yang segede kebo gini, kentut belum tentu bisa lewat. Eh, macam-macam ya, kalau gak mau benjol. Emang kita udah siap benjol. Lu maunya apa sih? Enggak, teman aku si Samil punya pacar yang namanya Dita. Nah, si Dita itu suka digangguin sama anak sini. Malah pernah dibawa ke Jogja segala. Nama anak itu sih, kita enggak tahu. Ya enggak, Dang? Gawaski. Tapi, tampangnya mirip benar dengan dia ini. Lu ngomong apa? Lu maksud gue? Lu mau apa? Gak suka lu? Lu gak seneng? Kita. Jangan dong! Lu masih ketikutan, diem aja sama gue disini. Eh, diem lu, sabun colek. Jangan berisik. Kamu mau latihan? Agak sorean kok, Mam. Tapi mungkin ntar pulangnya agak malaman ya. Mau pakai mobil?
Nggak usah, naik sepeda aja. Lagian kalau sore kesana, macetnya minta ampun. Eh, terserah kamu lah. Ya ampun, Ma. Kenapa? Udah dulu ya, udah ketahuan. Lihat tuh si Ferry, ya. Masa minta kumpet lagi? Pantesan Mama tunggu telepon dari Tante Din lama bener. Bandel. Halo? Hah? Dari Tante Din ya? Bukan, Ma. Gimana, gimana? Oh iya, oke, gue kesana. Anak umur panganan memang susah mau urus, apalagi bakalai terus. Makanya cari tamang itu yang baik-baik. Jangan yang nakal-nakal, jangan cuma bikin susah orang tua. Itu motor siapa mau urus? Anak yang berarti panjang, bakalai terus, mati. Gue mau nanya ini sama lo, dan gue minta lo jawab dengan sejujur-jujurnya. Lo tau gak sih Nita udah punya cowok? Mana gue tahu. Nita gak bercerita apa-apa soal begituan. Ya ini bocah, terang aja sih Nita gak pernah cerita sama lo. Jim, maksud si Rini, lo tuh pernah gak ngeliat Nita jalan sama cowok lain? Enggak. Lagian kalau gue udah tahu dia punya cowok, mana berani gue deketin dia? Ya kali aja. Ya Rin, tampang kayak gue mana berani sih nyerobot cewek orang. Nyerobot sih enggak, tapi nyuri kan masih bisa. Payah lo, ya enggak? Ini nih Jim, maksud kita daripada sekarang tuh kita udah ngebelain lo sampai ingus sampai kehabisan, tapi emang lo yang celamitan. Jidat kita mau taruh di mana? Taruh di pantat. Namanya juga cowok. Lo paling bisa lo ya. Umpama Dot, umpama. Yaudah yuk kita ajakin Nita sekarang. Lu tuh udah yakin gak sih kalau yang ngebukin Jimmy tuh cowoknya Nita? Yakin dong, dia sendiri yang ngaku-ngaku ya. Tunjuk dia namanya siapa? Samil. Nah kalau gitu kita tanya aja ke Nita, terus kita bergasi dia sampai tuntas, oke? Okay? Oke. Okay. Des, tolong liatin tuh. Mas, ah. Ayo dong. Mbak. Hah? Biasa. Cepetan. Ah, Kanita, udah dibukain nama Atun tuh. Taruh di kamar saya lagi ya Mbak Nita. Boleh. Kalau Mas Samil nanti malah jatuh cinta sama saya, gimana? Ya ambil aja. Ada apa Mbak? Nita ada Tun? Ada, sedang balet di dalam. Kembang dari siapa? Dari Mas Samil Mbak. Mau dibawa kemana? Biasa Mbak, ditaruh kamar saya. Mari Mbak, masuk Mbak. In, San, Dot.
Ayo dong pada duduk. Nyokap buka mana Nit? Dua-duanya belum pulang tuh. Duduk dulu deh. Gak usah. Pada mau minum apa nih? Gak usah. Loh kok gitu? Gak apa-apa kok, kita cuma sebentar aja. Apa kabar nih? Kabar buruk. Kabar buruk apaan sih? Ya, ntar San. Gini nih, gue minta sebelum lo jangan marah ya. Kita nih kesini mau nanya baik-baik sama lo. Serius amat? Soal apa? Lo punya desa gak di sekolahan? Punya apa? Punya cowok. Cowok? Kok aneh nanyanya? Kenapa sih? Ya mau tau aja. Abis ada yang ngaku sih. Itu sih urusan pribadi Nita dong. Oh, kalau gitu lo punya. Terus Jimmy lo gak apa-apa dong? Loh, kalian sebenarnya mau apa sih? Kita semua kesini untuk membelain Jimmy. Kalau Jimmy senang, kita semua ikut senang. Tapi kalau Jimmy sakit, kita semua ikut sakit. Eh, gue kasih tahu sama lo Nit ya. Kalau lo mau ngancurin hidupnya Jimmy, kita buat ngancur aja semua. Keluar! Ayo keluar semuanya! Ini rumah Nita. Nit, sorry ya kalau kita semua rada emosi. Lo tuh belum tahu ceritanya ya. Jimmy tuh digebukin sama anak 2001, anak sekolahan lo. Salah satu dari mereka namanya Samil dan ngaku sebagai cowok lo. Dan dia larang lo berhubungan sama Jimmy. Dengan Nit, lo jangan coba ganggu anak SMA 2000 lagi deh. Kita ini punya semboyan. Musuh kita tidak cari. Tapi kalau datang, kita tantang. Yuk. Segini dulu aja ya, Dairi. Gue mau nelfon Nita dulu nih, oke? Okay? Bye. Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Nita? Dari Rini? Nita gak ada. Eh, dua orang tahu gak? Kemarin di bis ada tiga orang copet. Penumpang semua gak ada yang berani. Tiga-tiganya gue bikin geletak. Yang dua orang bibirnya gue bikin kayak Mick Jagger. Yang satu lagi, tahu gak? Diapain? Pret. Gua dulunya. Sini lo. Lo ngomong apa? Hah? Apa? Aduh, Mil. Mil, Samil. Aduh, Mil. Mil. Mana? Aduh. Samil mana? Enggak tahu, ke kantin kali. Hilang ya sama dia. Gua cari. Deh, udah enggak tahan. Deh. Ini sama tuh. Mil, ada yang cari nih. Hai. Samil, lo mesti datang ke SMA 2000 buat minta maaf sama Jimmy dan teman-temannya. Jelas? Nita. Nit. Nita. Mau apa lagi lo? Kalau itu persoalannya, sebaiknya kamu tenang-tenang aja. Emang harus ada korban, tapi itu urusan pribadi gue. Yang penting kita kan... Tenang-tenang gimana? Enak aja. Yang kena getahnya kan gue. Rini sama teman-temannya datang ke rumah, terus nunduh gue yang enggak-enggak. Sembarangan aja bilang masalah pribadi. Makanya sebelum berbuat, pikir dulu akibatnya. Resikonya tuh anak dong kalau berani ganggu hubungan kita. Sejak kapan kita berhubungan? Jadi selama ini kamu gak ngerasa ya? Hah? Oh, kalau udah 3 kali seminggu rajin maksa mau datang ke rumah, itu artinya pacaran ya? Tukang koran malah tiap hari datang ke rumah. Tetep aja gue anggap tukang koran. Samil, kalau lo gak berani ke SMA 2000, pulang nanti gue kesana sendiri. Udahan yuk, udah 1:30 nih. Yuk. Masih sakit lo? Makanya. Lo tuh kalau cari cewek, anak sekolah sendiri aja deh. Anak 2001, udah terkena virus perek. Bener lo, San. Ada-ada aja sih lo. Tapi Nita baik kok. Yah, ampun nih bocah. Setuju, Jim. Sama yang lembut lo emang perlu waspada. Tapi yang kayak susan begini, udah jelas dong. Jelas bonyok. Enak aja lo. Rin, lo bayar dong. Panjang umur tuh anak.
Ngapain tuh anak pake kesini? Mau cari ribut lagi? Hai semuanya. Hai. Bang, berapa semai bang? Duduk Nit. Kalian udah pada mau pulang ya? Ya pulang dong, emang mau ngeceng cari om-om. Yang namanya... Amit lo. Ngapain mau kesini? Nita pengen liat kamu. Lalu Nita mau ngejelasin sama kalian semua tentang teman-teman Nita yang mukulin Jimmy ini. Mukulin? Heh, bukan cuma mukulin tahu, tapi banting, gebuk, injak, kelak rame-rame. Sus, Susan, jangan gitu ah. Sama anak itu Samil. Nita gak ada hubungan apa-apa kok sama dia. Dia? Emangnya ngerak Jimmy cuma satu orang? 10 biji tahu? Susan, lo jangan dramatisir dong. Enggak kok Nit, 5 orang aja. Ya, 5 kan orangnya. Anunya 10. Kamu kelamaan dikit kenapa sih? Udah deh. Kok lo jadi ngebelain dia sih? Kemarin temen lo baru sekarat di sini. Sekarang lo udah bisa ngebelain dia. Baru ada cewek rada oke aja, lo udah begitu. Hati-hati Jim sama si Dodi. Cemburu boleh, tapi jangan dipamerin dong. Rini jelek. Marah deh. Gak ragu nih sama Rini jelek. Hey babe. Nah. Tadi si Bardan masuk gak sih, Mat? Wah, tau tuh. Bentar ya. Ngapain lo ikut-ikutan kemari? Pulang sana. Urusan apa lo nyuruh-nyuruh pulang? Gue enggak suka lo begaul sama anak di sini. Samil, peran lo tuh sebenarnya apa sih bisa ngatur-ngatur gue? Saudara enggak, pacar bukan. Papaan sih lo? Pulang sama gue. Ayo. Ayo pulang. Banci. Siapa yang ngomong? Emang lo kira siapa, hah? Gue yang ngomong. Lu yang banci. Dua. Gak usah keroyokan deh. Maju satu-satu kalau berani. Mana lo? Rin, kita gantian. Oke nih. Edot, ajar Edot. Ayo, sikat Edot. Ayo, terus. Jangan dikasih hati, udah pukul. Kesini lagi mampus lo. Awas. Lo, tar lo ya. Apa lo? Dodi, aduh, kok jadi gini Dodi? Baru berasa dia lo semua sekarang. Makanya jangan pada mbale lo, ntar gue masukin daftar cekal lo. Sakit ya Dot, sakit ya. Alah Susan, gitu aja diurusin amat sih. Mau aja lo dibohongin Dodi, ya kan? Bohongkan lo Dot. Gitu ah. Pasti saya berangkat ke Tokyo. Enggak cuma saya sendiri, mesti dong. Terima kasih. Iya betul besok. Samil, sudah kau hubungi Om Joko? Aduh, kamu ini gimana sih? Belajar bahasa Jepang itu gak cukup setahun. Jangan itu masih kau tunda-tunda lagi. Hah? Nomor telepon Pak Joko itu berapa? Pak Joko yang mana? Itu guru bahasa Jepang. Ada di buku merah, Pak.
apa? Jangan dulu, Pak. Jangan dulu apa? Saya gak kepengen sekolah ke Jepang. Siapa bilang kamu kepingin? Kalau urusan kepingin, memang papa rasa kamu tidak kepingin belajar di mana-mana. Ya toh? Ya enggak? Kamu tidak mau belajar apa-apa. Papa tahu itu. Buat kamu ini masalahnya bukan soal kepengen atau tidak kepengen, tapi masalah kewajiban. Kalau bicara soal kepengen, papa juga punya banyak. Papa tidak kepengen kamu berantem terus. Papa tidak kepengen melihat setiap kamu pulang muka kamu bonyok seperti itu. Dan papa juga tidak kepengen kamu jadi tukang bolos dan lain-lain. Banyak sekali. Tapi apa pernah kamu peduli? Nah, sekarang giliran kamu punya ketidakinginan. Apa pantas kalau papa peduli? Yang fair dong. Kamu kan sudah besar. Dewasa sih belum? Halo? Selamat malam. Samil ada? Samil tidak ada. Samil, mau kemana kau? Karnis, gak boleh. Ngamen gak boleh. Cari duit halal aja, susah. Belum lagi dikompasi teler. Iya, Pak. Apalagi ada saya, Pak. Baru aja sakit. Belum untuk berobatnya. Terus Bapak belum... Sudah lama gak pulang-pulang. Belum tidurin? Belum, Pak. Ada persoalan serius nih. Gak biasanya kamu bingung begini. Ada persoalan apa sih? Ini loh, Pak. Amin gak boleh. Belum lagi di kompas aja susah. Iya, Pak. Betul, Pak. Apalagi ada saya, Pak. Baru yuk sakit, Pak. Kalau udah begini, siapa yang repot coba? Kan kesian mereka. Kayaknya kok bapak-bapak kita sekarang ini kalau kasih kebijaksanaan ya gak bijaksana ya, Pak. Dasar kamu, Rin. Bisanya cuma main kritik saja. Papa kok malah protes sama Rin sih? Kalau gitu, kita sama-sama tukang protes dong. Us, papa terusin ya. Kata seorang pakar, generasi sekarang adalah generasi dengan sendok emas di mulut. Generasi sehat, penuh gizi, penuh fasilitas. Nah, kalau begitu, berarti yang salah generasi yang kasih sendok emas dong. Kita-kita semua jadi pada manja. Rin, kamu nih kalau berdebat gak mau kalah, persis mendiang ibumu. Udah deh, papa jadi romantis sih. Gue ingat mama yang dulu. Mama Sandring sekarang kan juga baik. Papa ngomong soal cara diskusinya. Ya, tapi apa hubungannya dengan persoalan Rini? Kamu harus bersyukur, Rin, diberi kepekaan untuk mengenal lingkungan mereka di sana. Saya rasa jarang teman-teman kamu yang begitu. Mungkin mereka tahu ada masalah dengan para pengasong, tapi mereka tidak sadar kalau masalah asongan bukan masalah pemerintah saja. Ini juga masalah generasi kamu atau generasi kita semua. Teman-teman kamu kan bisa diajak untuk memberikan pelajaran tambahan atau apalah pada mereka. Agar supaya anak didik kamu tambah pengetahuannya dan bisa ganti profesi. Beruntung sekali Rini punya papa yang hebat kayak begini. Merayu nih. Biasanya kalau gini ada maunya. Minta apa sih, Rin? Papa tuh juga bener sih, kata Susan. Orang yang suka curiga tuh berarti IQ-nya mentok. Apa bunganya? Gimana MKT lo? Waduh, gak oke. Iya nih, cuekin aja. Gimana ya? Gue mau ngomong sama lo soal kejadian kemarin. Gila, MKT lo galak. Samil. Aduh, gue, hati-hati mulut lo ya. Hai, udah lama? Udah. Yuk. Halo. Oh, Papa. Bagaimana cuaca di Tokyo, Pak? Dingin. Hati-hati loh, Pak. Mama lupa memasukkan obat-obat Papa ke dalam tas. Tapi kalau Papa perlu, Papa bisa minta sama dokter Hasegawa yang rumahnya di Meguro. Oh ya? Syukurlah kalau begitu. Sebentar. Lagi belajar komputer, Pak. Samil? Papamu sudah berhasil mengurus sekolahmu di Jepang. Semester depan kamu sudah bisa sekolah di sana? Samil?
Tuh Lesbi satu udah bener-bener ngaco tuh. Jangan-jangan nah Sinita pula dia. Bahaya Mil, Sinita kenal sama Lesbi. Cewek kalau udah kenal sama Lesbi, tahu sendiri lu Mil. Padahal udah pasti Lesbi. Dang, kita pastiin aja begitu. Susah amat cari bukti. Gak usah mikir dia Lesbi apa bukan. Pokoknya dia udah bikin malu kita depan banyak orang. Kita harus balas. Kita dor aja dia. Gua tahu tempatnya. Wanita lesbi, eh, rasainlah tu. Cengeng. Loh, ada apa mbak? Dasar tuh anak-anak, sial. Kenapa sih? Ya, pada gak berani turun, pengecut. Memangnya siapa mbak? Biasa, cowok-cowok iseng. Hai. Tahu gak, tadi siang masa gue diancam sama anak-anak gila. Kayaknya sih anak-anak SMA 2001. Gila juga ya kelakuan anak sekarang. Serem-serem deh semuanya. Bener juga ya papa bilang. Anak-anak. Hey, Sebentar, Fer. Tutup, Fer. Halo. LSB, besok-besok yang gue kirim petasan beneran. Pasti sambil ya. Lu tuh gak usah pakai teror-teroran segala deh. Kalau lu berani, lu dateng dong ke sini. Beresin deh semuanya sama gue. Cengeng. Halo? Ya? Nita? Iya? Nit, lu tuh ngalamat rumahnya Samil. Siang, Tante. Siang. Samil ada? Iya? Samil ada? Teman sekolahnya Samil? Iya, teman lama, Tante. Ah, Samil punya teman kok tidak pernah diajak ke rumah. Silakan masuk. Tapi Samil tidak ada di rumah. Ayo, silakan duduk. Samil itu anaknya memang pendiam sekali. Jarang dia membawa teman-temannya datang ke rumah. Apalagi yang namanya cewek. Kadang-kadang tante bertanya, apa anak tante ini tidak senang dengan cewek? Benar loh nak. Orang tua mana yang tidak cemas kalau anak laki-lakinya tidak mau berteman dengan cewek? Pikiran kita kan bisa macam-macam, ya enggak? Iya tante. Tahu-taunya dia menyimpan gadis cantik ini. Ah, Tante. Sebentar ya. Tante ambilkan kue. Ah, enggak usah repot-repot, Tante. Makasih. Enggak apa-apa. Mut, jangan lupa kuenya. Hai, Rin. Ntar makan siang di mana nih? Hai, Rin. Emang artikelnya katanya mau nitip. Ini, tapi gue masih tulis tangan. Makasih ya. Iya. Bentar, Rin. Nama gue fotokopi dulu. Lagi ngapain lo, Dot? Buruan ya. Mana sih, Rudy? Rin. Nanti kita mau pergi nonton. Udah lain kali aja, gue buru-buru banget nih. Yuk. Bagaimana sih? Aduh Dot, gue tuh nyari bahan siaran buat rekaman besok. Karena itu gue mesti wawancara dengan pre-eksekutif. Lo gak usah belaga pincang deh. Pre-eksekutif? Rin, pre-eksekutif atau ke rumah Samil? Tau dari siapa lo? Gak penting gue tau dari siapa. Yang penting, gue tuh gak suka lo deketin dia. Emang kenapa? Gak boleh? Bukan soal boleh atau enggak, Rin. Gua gak suka aja lu deketin si gila itu. Dodi, sayang. Gua minta, lu gak usah ikut campur deh ya. Ini cuma persoalan gue sama si anak gila itu. Dan tolong kasih tahu ya sama anak yang ngebilangin persoalan ini sama elu. Supaya gak usah ikut campur deh.
Gak usah jahil. Bukan soal itu, Rin. Urusan lo tuh juga urusan gue. Iya, sejak kapan? Sejak dulu. Makanya gue tuh gak suka lo deketin si dia. Jadi maksudnya lo ngarang gue? Ya. Apa hak lo? Tau, itu kayaknya musa-musa. Karena gue suka sama lo, Rin. Yuk. Itu dia. Gue serius, Rin. Cengeng, dasar sama aja semua. Taksi. Katakan, saya masih ada meeting. Maaf, Pak. Katanya penting. Namanya Rini. Rini? Urusan apa dia? Ngakunya pacarnya Samil, Pak. Hah? Pacarnya Samil? Ya, suruh tunggu. Saya mau ajak dia makan siang sekalian. Sudah berapa lama kamu pacaran sama Samil? Malu, Om. Bukan apa-apa. Maksud saya, kamu hamil. Samil, kurang ajar anak itu. Rin, sekarang apa yang kamu mau? Apa kamu sudah siap untuk berumah tangga? Om, emangnya kalau orang itu disun 3 kali bisa hamil? Jadi kamu, nah itu dia makanan favorit Om. Ayo Rin, coba dulu. Ya Om. Om pernah makan di sini nggak sama Samil? Wah, rasanya lama sekali Om tidak makan sama Sami di luar. Memangnya kenapa? Enggak, mungkin asik ya Om rasanya. Soalnya ini suka iri deh. Lihat ada anak sebayar ini tuh diajak makan sama papanya. Iya ya. Oh iya Rin, kamu belum cerita kenapa kamu mau ketemu dengan saya. Enggak Om, akhir-akhir ini saya suka bingung deh lihat si Samil. Banyak sekali perubahan dalam dirinya. Sepertinya dia banyak persoalan. Punya persoalan apa anak umur segitu? Semuanya sudah disediakan. Kalau ada yang kurang tinggal minta. Baru-baru ini Om dengar dia bikin keributan di sekolah. Itulah sebabnya Om punya rencana untuk mengirimnya ke Jepang. Jauh sekali Om, emangnya dia mau? Ya mau gak mau, harus mau. Biar dia banyak belajar tentang disiplin di sana. Hadoko-san. Nomura-san, konnichiwa. 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 Hai, Nit. Hai. Nih, undangannya yang kamu pesan. Udah selesai ya? Udah. Banyak betul. Siapa aja yang diundang? Banyak sih. Samil dan teman-temannya gimana? Waduh, gimana ya? Enaknya diundang apa enggak ya? Serba susah ya. Diundang salah, enggak diundang lebih parah. Kasian juga ya sama anak seperti Samil. Semua orang jadi benci. Salah sendiri. Coba ke kelakuannya sehat-sehat aja. Kan pasti beda sambutannya. Masih marah ya? Jangan lama-lama dong marahnya. Jim, kalau menurut kamu kenapa sih ya ada anak yang kelakuannya kayak gitu? Tahu deh. Yang jelas, kelakuan minus kayak gitu pasti gak bahagia di rumah. Jadi cari kompensasi di luar. Biasa, kurang kasih sayang. Bener juga sih. Kata teman-temannya, dia berantem terus sama bokapnya. Nit, kalau kamu gak ada yang perhatiin atau nyayangin, gimana? Apa
kamu bisa gila juga seperti dia? Nita kan punya Jimmy yang sayang sekali sama Nita. Jadi gak perlu takut kan. Tapi kalau Samil benar, kamu pasti suka sama dia kan? Jimmy, kamu dari dulu masih gitu-gitu aja deh, suka berbelit-belit. Sebetulnya kamu mau tahu kan, seberapa sih sayangnya Nita sama kamu? Segini nih, cukup kan? Ya, kurang dong. Kalau segini? Oh, itu baru cukup. Enggak, Desi gak lihat kok. Desi gak bakal bilang sama mama papa. Tapi, beliin coklat ya. Yowaski. Kalau gitu, Kak Nita boleh terusin deh. Kamu jadi berangkat ke Jepang? Enggak. Kelihatannya, kamu gak suka ya? Enggak. Kenapa kamu gak bilang sama bapak kamu kalau kamu gak mau berangkat? Takut ya? Bapak saya orangnya gak bisa diajak ngomong. Mungkin bapak kamu dan bapak saya sama. Orang-orang keras kepala yang sulit menerima pendapat orang lain. Emangnya kamu berani sama bapak kamu? Sejak kecil, saya selalu menjadi sasaran kemarahannya. Dia gak suka saya. Apapun yang saya perbuat, selalu salah. Saya terlalu genit dan selalu berusaha untuk menarik perhatian orang lain. Tapi sebenarnya saya hanya ingin menarik perhatian papa. Mungkin papa menyesali perbuatannya setelah menampar saya. Semua telah terlanjur. Karena itu, saya ada di sini sekarang. Mungkin kita terlalu lama berada di bawah bayang-bayang orang lain. Sampai kita gak tahu lagi ada bayang siapa di sekeliling kita. Kita udah gak tahu lagi merahnya merah, putihnya putih, kuningnya kuning. Sampai kita gak tahu lagi kapan kita harus ngelangkah. Saya pergi dulu ya. Buat gua. Hei, nekat lo ya. Gua tusuk lo ya. Gua bunuh benar lo. Hei, nekat lo. Sini lo. Hei. Si Emas, bawa bunga lagi, Mas. Bawa apaan? Bawa bunga lagi. Enggak, kali ini kotak. Terima kasih. Apa isinya? Ya enggak tahu, yang isi bukan saya kok. Nah, kali ini saya aja yang tanda tangan ya. Mbak, tunggu.
Saya ada bonus untuk Mbak. Terima kasih. Semoga saja Mbak ingat saya. Dah, da. Sampai nanti malam. Yat! 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 Dang, udah belum? Belum. Lama amat sih. Nita, kado di atas meja dari siapa? Benar ya? Dari papa ya? Bisa gak lo? Yang, yang. Oke, yang. Cabut. Kontak. Iblis kecil lewat. Setan besar meluncur. Selamat malam, Tante. Selamat malam. Loh, kok sendirian kamu? Mana Rini? Abis latihan silat, kesini, Tante. Ferry satu dong. LSB, kalau lo mau selamat, mending ikut kita aja. Banci lo semua. Kan gue udah bilang, satu-satu dong kalau berani, jangan main keroyokan. Mengecut. Yeah.
Mana pula? Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya. Tante minta satu boleh kan? Boleh. Masa sih cemen? Iya. Terima kasih. Nit, selamat ulang tahun ya. Ya. Sorry telat. Soalnya gue nyari repot-repot sih. Makasih selamat ya. Selamat Nit. Kanita sebel. Ini dari gua. Nah, ya awak. Ya. Awas. Aduh. Apa-apaan nih? Sotong ke kiri. Sip. Barini. Hei. Hei, stop kalian nih. Pitak ke kanan. Sip, mati lo. Aduh. Siapa yang lari? Lo kan? Hah? Ngaku lo? Gaparin lo ya? Setan kecil lo. Kabur! Ayo buruan lari! Udah habis waktu lo sekarang. Udah cukup, heh? Lesbian, nyerahkan lo, hah? Hajar. Hi, Tis. Hi. Selamat ya, Nit. Siri di mana? Kita juga lagi nunggu ya kan, San. Apaan sih? Kita nunggu ini kan. Oh. Mana tuh? Kawan-kawan, sekarang Titi DJ mau nyanyi buat kita semua nih. Tapi sebelumnya kita ada indoor prize dulu, oke? Mana tuh yang sebelah sana. Saya berterima kasih sekali. Bener, indoor prize sendiri diundi sama Titi DJ. Merem dong. Kocok dulu ya? Iya. Titi tutup dong matanya. Iya, merem dong. Merem. Oke. Nih. Enak sih. Nomor berapa nih ya? 13. Ini ada satunya. 16. Ya, gue dapat. Dapat. Ya. Kita mau kemana sih? Katanya mau pulang tahun kita. Alah, udah jangan banyak bacot lo. Ikut-ikut aja. Katanya mau kompak. Mau diapain nih lesbi? Putus aja gimana? Lagu ini ditujukan untuk teman-temannya Nita yang udah pada datang di ulang tahunnya Nita. Untuk Nita, selamat bahagia ya. Jim jaga Nita ya. Inilah kisah tentang diriku, tentang
Sekali lagi selamat ya, Nit. Ini Pak, kuncinya Pak. Iya. Oh ya, mau pesan makan minuman? Enggak. Boleh. Lu hubungin Gi. Sip. Yong, masuk Yong. Berapa persen malam ini? 80% Pak. Bagus. Hai, domo arigato gozaimasu. Ah, dozo, dozo. Eh, dozo. Jangan karang bego lu. Dozo. WC di mana? Jangan bengong. Ini adik gua tahu, mau muntah dia. Di sana. Woi, ngapain lu di sini? Nah, lu ngapain di sini? Gua pesen kamar buat om gua, baru datang dia dari Medan. Nih, nih adik lu kan nih? Kenapa iya, dia? Mabok. Wah, baok. Buruan mau ke WC, masuk muntah aja. Ayo, yuk yuk yuk. Ayo, ayo. Lama kali kalian. Ayo. Ayo dong, gua duluan dong. Cepat, cepat. Gimana dong? Eh, Hiper, bolak balik aja lo ke setrikaan, duduk. Gimana, Mil? Gue udah nafsu banget nih. Mil, gue pergi dulu deh. Gue gak bisa main keroyokan gini. Apalagi model cewek sekarat kayak gitu. Jadi menurut kau, gimana, Mil? Terserah lo. Ya, awak keluar, Mil. Iya deh, gua BO dulu ya, Mil. BO, BO. BO sana. Asik. Mil, diapain nih? Lurus itu. Dang, asik gak, Dang? Asik dong. Gue juga lagi asik nih. Pokoknya kamar mandi ini kekuasaan gue, gak ada yang boleh masuk. Dia! Yeah. Nafsu banget sih dia. Aduh. Ya. Aduh. Dang, kenapa lu, Dang? Yeh, si lesbi mana nih? Udah siap belum lu berdua lawan gue? Bangsat, lu lesbi. Ayo maju. Gimel. Yogi. Lu pernah ngapain sih lu? Pak, Pak. Wah. Pak. Yeh. Pak. Pergi lu. Yogi. Enak kan? Ini kan lo mau. Aduh. Gua bukan lesbi tau. Ya. Buka. Hey, halo security. Itu dia Pak, orangnya Pak. Hey. Ah! Ready!
Kalian berdua urus yang lain. Iya, Pak. Saya bicara dengan dia di kantor. Iya, Pak. Ayo. Baik, Pak. Pak, boleh saya pinjam telepon? Boleh, cepat. Halo. Iya. Apa? Di mana dia sekarang? Ya ampun. Halo, Nita. Gue gak bercanda nih, Rin. Gue gak main-main nih, Rin, ya. Ki, ini jagoan anak 2001. Kenapa sih, lo? Terus, Om. Sana, Om. Payah lo, ah. Gimana kalau dikeroyok rame-rame? Mau nondong pakai basoka? Jangan paksa gue, Rin. Jim, gue kesini. Oke. Okay. Net, cepat. Cepet, Net. Tunggu, Jim. Kalau segala, kita ngomong aja baik-baik. Tenang. Sepertinya kita bisa membicarakan semuanya. Saya yakin kita semua tidak ingin adanya korban. Saya minta adik menyerahkan pistol itu kepada saya. Enggak. Ayo. Mundur. Ayo. Coba semuanya. Oke. Yang satu jaga cepat. Kita bicarakan dengan kepala. Semuanya bisa diatur. Cepat, Om. Samia. Rini. Samil. Kenal di mana kamu sama mereka? Sudah gila kamu. Apa-apaan ini? Lepaskan dia. Jangan, Mil. Lepaskan pistol itu. Papa gak usah ikut-ikutan. Ini urusan saya sama si Rini. Yang lain pergi. Kalian semua bubar. Bubar. Sami, sejak kapan kau berani melawan Papa? Papa mau cakap lagi. Ada yang jadi korban. Apa maunya kamu? Papa yang maunya apa? Papa yang tanya itu. Kamu maunya apa? Tumben Papa tanya. Biasanya cuma Papa yang punya kemauan. Saya nggak pernah ditanya, kan? Nggak pernah, kan? Kurang ajar kamu. Oke. Sebelum polisi datang dan kamu dianggap kriminal, cepat kamu bilang, apa maunya kamu? Kamu pikir Papa bisa kalah dengan teror murahan ini? Sami, kamu ini belum ada apa-apanya. Jangan sok jagoan. Jangan cepat merasa berharga. Kamu harus ingat, semua itu adalah pemberian Papa. Anak baru gede sedikit saja sudah sombong. Cepat lepaskan dia dan pulang ke rumah. Betul, kan? Yang ada cuma perintah terus. Dari dulu Papa selalu memaksakan semuanya. Kalau Papa mau, Papa boleh ambil semua apa yang Papa pernah kasih sama saya. Saya nggak butuh. Samil, dengar Papa dulu. Enggak, Pak. Saya udah capek.
Saya capek dengar omongan papa. Sekarang giliran saya yang bicara. Bertahun-tahun saya diam, Pak. Bertahun-tahun saya diam, saya gak berani ngeluarin pendapat apa-apa. Karena saya tahu, cuma tamparan yang saya dapat. Tamparan dari papa! Apa papa pernah pikir yang papa lakukan itu menyakitkan saya? Pernah papa pikir itu? Gak kan, Pak? Gak pernah kan, Pak? Kenapa saya gak pernah diajak bicara, Pak? Kenapa tangan papa terlalu ringan? Terlalu ringan! Papa gak pernah tahu apa yang selama ini saya minta. Sampai detik ini, biar semua orang tahu bahwa papa telah gagal mendidik saya. Semua ini papa lakukan untuk kamu. Tapi itu menurut papa, kan? Papa gak pernah tahu apa yang terbaik buat saya. Papa selalu melihat dari kacamata papa. Pak, saya gak nuntut banyak, Pak. Saya cuma butuh orang yang bisa saya ajak bicara pada saat saya perlu. Pada saat saya bingung. Pada saat saya putus dari Diana. Di mana papa pada saat itu? Saya kasihan sama ibu. Ibu selalu nangis kalau lihat saya ditampar sama papa. Papa gak pernah tahu, kan? Mil. Apapun yang terjadi. Jangan, Mil. Habis semuanya. Ibu. Sambil sayang sama ibu. Pa. Tante. Tante. Mama. Tante. Habis sambil, Bu. Mil. Samil. Terus terang, gue bangga banget sama lo. Jarang ada orang berani bilang terus terang apa yang mereka mau. Tapi kalau mati, Mil, apa gunanya ini semua? Orang yang hebat kalau orang berani hidup, bukan berani mati. Adepin aja deh semua persoalan. Gak usah lari. Udah dipikir belum, Mil? Kalau lu mati, yang rugi bukan cuma lo. Gimana rasanya coba ibu lo yang sayang banget sama lo? Sepanjang hidupnya pasti dia sengsara. Udah deh, Mil. Lu gak perlu malu. Kita semua maklum kok. Apa yang terjadi di sini bukan kemauan lo. Oke, Mil. Lu serahin aja pistol lo. Rin.